Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat jalan? Semoga semua kabar baik selalu bersama dan menyertai kita semuanya. Kembali lagi di channel Street Stories. Ingat, sukses adalah milik kita semua. Jalani dan nikmati prosesnya. Di video kali ini, kita akan mengajak sahabat semua jalan-jalan virtual kembali menyusuri suasana perkampungan, suasana pedesaan Jawa Tengah. Tepatnya di sebuah perkampungan kecil di ujung paling barat Kabupaten Sragen. Nama perkampungan kecil ini adalah Dusun Dukuh, Desa Jeruk, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Perkampungan kecil ini berbatasan langsung dengan perkampungan lain yang sudah masuk wilayah Kabupaten Boyolali. Perkampungan kecil ini sendiri mungkin adalah bagian wilayah terjauh dari pusat kota pemerintahan Kabupaten Sragen, di mana pusat kota pemerintahan Kabupaten Sragen sendiri berada di ujung timur Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan letak perkampungan ini berada di ujung paling barat wilayah Kabupaten Sragen. Sahabat jalan, uniknya dari perkampungan ini adalah selain berada di ujung perbatasan Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Boyolali, perkampungan ini berada di tengah-tengah persawahan dan perkebunan tebu di sekelilingnya. Bisa kita lihat suasana di perkampungan ini sungguh masih asri dan sejuk. Kehidupan masyarakatnya yang damai menyambut perjalanan virtual kita hari ini. Rumah-rumah limasan khas pedesaan Jawa Tengah berjejer berjarak rapi di sepanjang kita menyusuri perkampungan ini. Terselip beberapa rumah semi permanen di sela-selanya. Jumlah rumah di perkampungan ini ada sekitar 30-an bangunan. Uniknya, banyak kita jumpai beberapa rumah tak berpenghuni dan terawat karena ditinggal pemiliknya. Ada yang ditinggal karena meninggal dunia, ada yang diajak dan dijemput anak-anak mereka dirawat di rumah mereka di perantauan. Sahabat jalan, perkampungan kecil ini hanya dihuni oleh sekitar 30-an kepala keluarga, di mana sekitar 30% warganya adalah janda lansia, di mana itu sedikit mengurangi produktivitas dari perkampungan ini. Mayoritas aktivitas warga di perkampungan ini adalah bertani dan berladang. Sebagian beternak,
dan sebagian kecil menjadi buruh serabutan atau buruh pabrik di sekitar Kabupaten Sragen atau Kabupaten Boyolali. Pemuda dan pemudi di perkampungan ini memilih merantau meninggalkan kampung selepas mereka lulus sekolah. Banyak yang terbilang sukses di perantauan, tetapi mereka enggan untuk kembali pulang ke kampung halaman. Pada video kali ini, semoga apa yang ingin saya suguhkan dalam bentuk virtual bisa menjadi obat rindu teman-teman di perantauan yang jauh dari keluarga, jauh dari kampung halaman. Dan untuk pemuda dan pemudi di perkampungan kecil ini, jika menemukan atau menonton video ini, bisa bernostalgia dengan masa kecilnya. Jika di kampung kecil ini mereka dilahirkan, tumbuh, dan dibesarkan. Sahabat jalan, terima kasih sudah menemani kami jalan-jalan virtual hari ini. Semoga terhibur, semoga bermanfaat menambah pengetahuan dan wawasan sahabat jalan semuanya. Sampai jumpa lagi di video jalan-jalan virtual kita selanjutnya, menyusuri suasana perkampungan, suasana pedesaan, pesona alam Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.